Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya, Reart. Sekarang ini saya berada di depan Jumbo Swalayan. Nah itu, lihat. Dan saya akan menuju ke sana. Itu namanya Lorong Tengah, teman-teman. Di situ ada yang mau saya beli. Karena yang mau saya beli tidak ada di supermarket, jadi saya harus ke dalam sana. Warna begini nah. Itu yang rupa ini. Lalu beli di sini sih. Oh, yang bulat. Habis. Ada biru. Jangan. Cepat kotor. Ada tempat lain. Hitam, itu yang hitam. Beda. Oh, orange kok ini. Kalau ini kok dia dua lapis dia. Biru, biru, orange ini. Iya ini ya. Putih. Ih, orang cari dulu ya. Nanti tolong balik. Nggak ada nanti bayar yang itu. Nggak ada sih. Seorang yang tidak ada DP ini. Ayo. Ini yang enggak. Ini yang bagus. Pas di apa namanya? Bagus. Oh.
Dia kok kena leher dia apa namanya lembut. Kan? Bilang deh, mau jual emas ini. Kaya di sini banyak. Saya banyak ditawarin mau jual emas. Saya mau dijual enggak ya? Sudah yuk, mau jual. Enggak begitu perlu kok. Sana sudah. Tadi saya banyak ditawarin teman-teman mau jual emas. saya mau dijual, mau jual emas enggak. Oke teman-teman, tadi sepintas perjalanan saya ya di namanya Lorong Tengah ya, dan bisa dilihat ya luar biasa macetnya ya. Seperti biasa, saya mau ngajak jalan-jalan ya di bulan November ini ya. Seperti apa sih suasana di Kota Manado ini? Mana ini ya? Harus ke sini kayaknya ya. Kalau daerah sana kok saya sudah ada gambarnya ya teman-teman. Saya ini kan biar semuanya lengkap. Ini masih seputaran TKB juga, cuman ini dari sisi yang berbeda. Saya kira boleh belok ke sana nih, boleh gitu kan? Saya udah terjebak ini. Saya terjebak di kemacetan. Tuh, Manado sudah macet sekarang, bos. Luar biasa. Bisa dibayangkan ya, kalau bawa mobil ya. Sekarang ini tanggal 6 November ya teman-teman. Kalau kemarin kan tanggal 5 itu saya membuat video tentang Batu Kota ya. Ada bisa dilihat video sebelumnya. Tapi sekarang ini saya kesini. Dan kebetulan saya itu akan menuju kantor wali kota ya. Saya mau menuju kantor wali kota ini. Thank you.
Saya harus salip-salip ini teman-teman, harus lambung orang ini bilangnya. Harus lambung-lambung. Karena ya memang macet ya situasinya. Jadi karena tadi itu saya dari Boulevard ya, dari arah Mega Mall. Terus saya itu mau ke kantor wali kota, makanya saya lewat sini teman-teman. Saya mau ke catatan sipil. Jadi rencananya saya itu mau mengambil KTP. Ada membuat KTP. Mau sekalian menanyakan apakah sudah selesai atau belum. Kalau daerah sini sih di video-video sebelumnya sudah pernah ya teman-teman, jadi saya tidak akan banyak komentar ya mengenai tempat ini karena juga sudah pernah ya saya buat. Ini namanya Kanaka ya.